Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya yang dulunya namanya Rumah Hamster, sekarang saya berubah menjadi Dulak Hamster. Kali ini saya bakal membahas mengapa hamster memakan kotorannya. Simak video berikut ini. Oke, Google. Ada lagi yang ditanyakan untuk masalah hamster? Tidak ada. Kali ini saya bakal bahas tentang hamster. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Iya, sekarang saya yang nanya. Hamster makan kotorannya. Tolong jelaskan. Kegiatan memasukkan kotorannya ke dalam mulut untuk menyediakan nutrisi Nah, ya. Jadi setelah hamster itu membuang kotorannya, dalam beberapa waktu dia bakal memakan lagi kotorannya. Kotoran bukan makanan, jadi antara makanan dan kotoran itu tidak berbeda di tempatnya. Jadi mereka bakal memakan kotorannya itu sendiri. Bukankah kotoran itu banyak bakteri? Kotorannya itu tidak banyak bakteri ya. Sebenarnya sih hamster sendiri itu memakan makanan sendiri untuk mencerna nutrisi yang belum sempat dicerna oleh ususnya. Kalau tidak salah itu vitamin D dan K yang belum sempat diserapnya, jadi terbuang di kotorannya. Untuk kotorannya sendiri itu ada dua, yang pertama ada kotoran basah dan kotoran kering. Jadi kalian jangan sampai hamster itu makan kotorannya, ya tidak mungkin lah. Siapa sih hewan mana yang mau makan kotorannya kalau tidak ada manfaatnya? Jadi hamster itu memakan kotorannya yang bentuk keras, itu mungkin seperti bentuk opal. Nah, itulah yang dimakannya, bukan kotoran yang bentuk encer. Bila kotoran bentuk encer itu sudah dicerna oleh ususnya, sehingga itu hampir tidak ada lagi manfaat yang dimakannya apabila dia memakan kotoran tersebut. Bagaimana agar hamster tidak makan kotorannya? Nah, untuk mengatasi hal sendiri, hamster itu kita kasih makan, jangan cuma satu jenis. Misalnya kalian makan kuaci, wortel, atau juga yang itu, janganlah. Perlu kalian tahu, kasih makannya harus berbeda-beda sehingga nutrisi yang diterima oleh hamster itu tercukupi. Hamster bisa saja mengontrol nutrisi yang diterimanya tanpa kalian khawatirkan. Jadi cukupkanlah makanannya pada hamster sehingga dia tidak memakan kotorannya untuk berapa kali. Karena kalau dia salah makan kotorannya itu berakibat hamster kalian mencret. Maka penuhilah hamster kalian dengan makanan-makanan yang bernutrisi tinggi dan nutrisi yang lengkap untuk hamster kalian. Demikian video dari saya, terima kasih.